Oke. Ya, baru rembukan untuk membuat cerita yang terakhir. Ya, kisahnya perlu dengan rembukan. Ya, dah tes siap, Bro, dah. Belum. Iya, saya ngenteni oke lho, Dad. Iya. Oke, dan kisah ini juga muncul dari permainan mereka di tengah-tengah latihan. Kemudian muncul sisipan kisah ini. Jadi ini sebetulnya adalah kisah sisipan. Ya enggak ada hubungannya dengan tema utama. Tapi menurut saya ini menarik karena sebagai aktor pantomim juga punya skill yang lain. Nah, skill apa yang lain yang kemudian ingin ditunjukkan pada mereka? Bahwa di balik kegendutan Wahyu tetap ada kekurusan Dodi. Iya, gitu maksudnya. Tetap ada balancing di dunia ini. Gitu ya. Kita tampilkan untuk pertunjukan terakhir sebelum kita nanti masuk ke ruangan kita untuk melihat karya-karya komiknya Budana, Putri, Wari, dan Dian. Ya, nanti akan kita lihat di dalam. Oke, Mas Yudi siap? Wahyu siap? Oke, ini pertunjukan nanti bisa ditebak. Apakah ini? Kita akan menghibur Mas Tikus. Ayo sing guyu terus kowe. Iya, ana ini serius aja sih. Wah, lu siapa nonton? Ceritanya mirip nih. Yeah.
Oke, itu pertunjukan pantomim terakhir pada sore hari ini.